Itu yang saya nak tunjukkan. Yang bahawa, yang pertamanya, mantan menteri takkan dah tak tahu bahawa Malaysia Airlines ada aplikasinya sendiri. Kalau check mask punya tiket, mengapa pakai AirAsia punya apps? Ini macam nak beli KFC pergi McDonald's. Tak masuk akal. Jadi yang pertama itu yang saya nak perjelaskan. Kalau mantan menteri ada membuat sedikit langkah seterusnya, check dengan aplikasi lain, jawapan yang akan diterima itu jauh berlainan. Jadi itu yang saya berharap bahawa Yang Berhormat Wika Siong tidak mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan orang ramai. Mungkin orang ramai tak faham. Memang ramai orang tak faham bagaimana tiket penerbangan ini ditentukan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Tetapi saya yakin Yang Berhormat Wee pernah diberikan taklimat